Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama plazagps.com. Kali ini saya akan mencoba memperkenalkan GPS Astage. Ini produknya, yaitu mobil mapper 10 ya. Jadi ini termasuk salah satu jenis GPS GIS ya. Mungkin sedikit informasi bagi kawan-kawan sekalian. Jadi GPS, Global Positioning System, itu menurut tingkat akurasinya dibagi beberapa kategori ya. Ada yang namanya GPS navigasi dengan ketelitian 5-10 meter. Seperti GPS handheld Garmin 64X78S itu memiliki ketelitian 5-10 meter. Kemudian juga ada GPS GIS dengan ketelitian submeter. Biasanya ketelitiannya itu di bawah 3 meter, yaitu jenis GPS mobil mapper Astage ini. Ini masuk dari GPS GIS. Kemudian juga ada yang lebih bagus lagi, yaitu GPS geodetik. Itu bisa mencapai ketelitian sentimeter, bahkan bisa sampai milimeter untuk post-processingnya. Oke kawan-kawan sekalian, selanjutnya saya akan memberikan sedikit informasi spesifikasi mengenai Astage Mobile Mapper 10 ini ya. Jadi untuk ukuran layar yang dimiliki oleh unit ini sebesar 3,5 inch. Kemudian unit ini juga sudah mendukung konektivitas Wi-Fi, Bluetooth, dan slot GSM ya untuk kartu. Kemudian unit ini juga memiliki internal memory sebesar 256 MB, support juga untuk micro SD sampai dengan 8 GB. Kemudian untuk baterainya sendiri menggunakan lithium ion dengan kapasitas 3000 mAh ya. Untuk masa pakai baterainya sendiri sampai dengan 20 jam. Kemudian unit ini juga sudah mendukung waterproof dengan tipe IP54 ya. Bagaimana spesifikasi GPS yang dimiliki oleh unit ini? Jadi GPS yang dimiliki oleh unit ini memiliki spesifikasi single frekuensi ya, dengan jumlah channel 20 channel. Untuk akurasinya sendiri 1-2 meter. Kemudian untuk aplikasi collect data, jadi Astage Mobile Mapper ini sudah include dengan aplikasi collect data hanya Mobile Mapper Field ya. Kemudian apa sih aplikasi GPS GIS itu ya? Jadi GPS GIS ini biasanya digunakan untuk inventarisasi aset, kemudian untuk perencanaan tata kota, kemudian juga digunakan untuk pajak bumi dan bangunan ya, masih menggunakan GPS GIS ya. Sebenarnya masih banyak lagi fungsi atau aplikasi yang menggunakan GPS GIS. Oke, untuk selanjutnya kita akan coba membongkar paket pembelian apa yang terdapat pada Astage Mobile Mapper 10 ini. Kemudian nanti kita akan coba mengambil data di luar, apakah kita mendapat akurasi sesuai yang dijanjikan dengan spesifikasinya. Oke, langsung saja kita bongkar unitnya. Kita coba buka kardusnya di sini. Sebentar. Saya coba buka. Kita lihat paket apa aja yang ada di dalam box ini ya. Nah, di sini ada kertas, ini isinya serial number software ya. Kemudian di sini ada CD, instalasi software PC-nya. Nah, ini adalah Astage Mobile Mapper 10 ya. Saya keluarin dulu. Nah, ini dia. Di belakang ini ada slot baterai. Kita coba buka dulu. Sebentar. Ini kita buka. Oke. Kita buka. Nah, ini adalah baterainya ya. Baterai Astage Mobile Mapper 10. Kemudian kita dapat apa lagi? Ini ada kabel USB. Kemudian ada adapter untuk charger alat ya. Oke, itu aja mungkin paketnya.
kawan-kawan sekalian, mungkin tadi itu sedikit ulasan mengenai GPS Astage Mobile Mapper 10 ya. Bagi kawan-kawan yang berminat untuk memiliki produk ini, kawan-kawan bisa langsung melakukan pemesanan via link marketplace kita yang ada di deskripsi ya. Bagi kawan-kawan yang ingin membutuhkan alat-alat survei, pemetaan, dan sebagainya, kawan-kawan juga bisa langsung menghubungi kontak kita yang ada di deskripsi ya. Apabila ada pertanyaan, silakan berkomentar saja. Oke, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.